Wih, melakukan perlawanan, Mas. Wih. Tarikannya, Mas. Jauh sekali nih, Mas. Halo, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dalgowel. Dalgowelut. Pada kesempatan kali ini saya nyepot di sawah, Mas. Ini sawahnya. Kelihatannya sih lumayan bagus ini, Mas, spotnya. Padinya sekitar berumur berapa ya? 1 bulan ini setelah tanam. Gini, Mas, spotnya, Mas. Semoga siang ini saya bisa strike. Oke, Mas. Saya lanjut cari lubang dulu. Ini ada lubang. Kebulannya tapi halus. Saya coba dulu ya, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai keruh sedikit, Mas. Weh, kok kayak gak bisa masuk tapi pancingnya. Coba dulu, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, Lut, makan, Lut. Weh, dimakan, Mas. Ternyata dimakan, Mas. Woi, kebelahnya tipis sekali. Ternyata dimakan. Wih, kok berat sekali tarikannya, Mas. Seberapa ini belutnya? Wih, berat, Mas. Wih. Tanpa ada tanda-tanda yang mantap, ternyata dimakan. Wih. Kok lumayan sekali tarikannya, Mas. Takutnya ini robek belutnya, Mas. Coba dibongkar lubangnya, Mas. Semoga kelihatan jelas di kamera. Kalau ini mocel atau lepas ya berarti bukan rezeki saya, Mas. Wih, besar lubangnya, Mas, di dalam, Mas. Ini padahal belut sawah, Mas. Besar ternyata lubangnya, Mas. Tak kira nyangkut tadi. Ya memang nyangkut. Nyangkut di mulut bulutnya. Besar, Mas, lubangnya, Mas. Ini tangan saya sampai masuk ini. Semoga kamu tidak, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil ditarik pelan-pelan, Mas. Wih, keretek-keretek, Mas. Wih, belutnya gak mau. Wih, belutnya gak mau nyerah, Mas. Ini belut macam apa ini? Kok gak ada respon? Langsung makan, Mas. Semoga gak mocel, Mas. Ini saya berdebar-debar ini. Soalnya lubangnya itu. Wah, ini menyerah, Mas. Lubangnya tuh segini loh, Mas. Besar banget ini. Mulai menyerah, Mas. Wih. Ini, Mas, dapatnya, Mas. Ini belut sawah sudah lumayan sekali, Mas. Semoga kelihatan jelas di kamera ya, Mas. Wih, lah segini, Mas. Makanya lubangnya kok besar sekali. Padahal tadi responnya nggak ada. Cuman ada kebulan yang tipis banget loh, Mas. Ini, Mas, dapatnya. Wih, ini ya sudah lumayan banget, Mas. Wih. Ini, Mas, dapatnya. Alhamdulillah, strike, Mas. Oke, Mas, ini saya sudah keliling-keliling sawah sampai ke Pak Tani yang panen padi sana itu, Mas. Saya diomongin sama petani-petani yang di sana itu. Bahasa Jawanya kayak gini, Mas. Ojo mancing di kini, karena ulute, Mas. Mambengi ku wis disetrumi, di kini ku langganan setrum. Kalau bahasa Indonesianya itu, jangan cari belut di sini tuh langganan tukang setrum. Tadi malam udah disetrumi di sini, aduh, makanya, Mas, tadi saya sempet keliling-keliling itu nggak ada belutnya. Kalau lubangnya banyak, lubang belutnya tuh bagus-bagus, tapi nggak ada belutnya, Mas. Terus saya disaran sama petani-petani yang panen padi di sebelah sana itu, kalau mancing jangan di sawahnya, coba di
parit-paritnya di sungai-sungainya. Soalnya di sini ada, katanya ada sungainya, Mas. Ini saya belum nemu sungainya. Nanti saya coba cari sungainya aja, Mas, di sebelah mana sungainya. Kalau di sawah sih harapannya kecil, Mas. Karena gimana ya, Mas, di daerah saya itu masih banyak orang yang mari, ya, masih banyak orang yang mencari belut dengan cara disetrum. Prihatin. Tapi ya gimana lagi, Mas? Daripada sedih cuma dapat satu tarikan, dan itu pun tadi ya lumayan lah kalau ukuran belut sevideo yang barusan itu, ya lumayan lah. Daripada sedih, saya coba cari sungainya dulu aja, Mas, dan semoga di sungai yang nanti itu ada belutnya, dan semoga bisa narik yang besar. Kalau ukuran belut sungai sih biasanya ya lumayan lah, Mas, lebih besar ukurannya daripada belut sawah. Oke ya, Mas, saya coba cari sungainya dulu. Oke, Mas, ini perjalanan mencari sungainya itu di mana? Dan ini ada pohon-pohon pisang, ini saya curiga kalau itu sungai. Saya coba samperin dulu, Mas, ya. Siapa tahu itu memang beneran sungai. Katanya petaninya sih ada tadi sungainya. Coba disamperin dulu, Mas. Nah, ternyata sungainya di sini, Mas. Semoga ada belutnya di sini, Mas. Ini masih mantau-mantau tekstur tanahnya gimana ini. Waduh, kok agak sedikit keras tapi. Waduh. Ya, dicoba aja, Mas, ya. Siapa tahu di sini nanti bisa strike. Oke, Mas. Aduh, mohon maaf sekali, Mas. Ini tadi kamera belum ready dan saya coba-coba cari lubang. Pancing saya masukkan ternyata ada belutnya, Mas. Tuh. Jadi mohon maaf nggak bisa memperlihatkan mulai dari awal, Mas. Nah, ini loh, Mas. Ini dimakan ini umpannya. Sana saya sampai gerak-gerak lu. Wih. Bentar, Mas. Ditarik ini, Mas. Nah. Ini mulai dikunyah-kunyah ini sama belutnya, Mas. Saya coba tarik pelan-pelan, Mas, ya. Seberapa ini? Lu. Kok melakukan perlawanan, Mas? Wih, melakukan perlawanan, Mas. Wih, tarikannya, Mas, jauh sekali nih, Mas. Udah kelihatan kepalanya tapi masih melawan terus, Mas. Wih, tarikannya, Mas, jos. Wih, ini, Mas, ternyata belutnya, Mas. Dan pancingnya sampai ditelan. Wih, padahal baru coba-coba lubang tadi, Mas. Sampai ditelan pancingnya. Ini, Mas, ukuran belut sungai. Sudah lumayan, Mas. Alhamdulillah, setrek, Mas. Ini, Mas, lumayan lah dapatnya. Oke, Mas, ini saya dapat lubang. Tapi sedikit samar ini, Mas, bentuknya, Mas. Saya coba dulu, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Lut. Apakah ini lubang belut? Dilihat responnya, Mas. Ada kebulan tipis. Wah, ini ya lubang belut, Mas. Tapi kok pelan sekali responnya. Tipis sekali kebulannya. Nah, mulai agak kenceng. Nah, mulai sedikit kencang kebulannya, Mas. Ayo, Lut, keluar, Lut. Nah, mulai kenceng kebulannya, Mas. Lubangnya sampai gak kelihatan. Itu kok gak mau makan. Eh, Lut, makan, Lut. Jangan malu-malu. Loh, berhenti kebulannya. Nah, mulai kenceng. Lumpurnya mulai naik ke atas. Nah, ini, Mas.
Waduh, semoga kelihatan jelas di kamera, Mas. Ada belutnya nih, Mas. Tapi kok diincip-incipin aja. Nah, mulai kenceng kebulannya, Mas. Ini sepertinya udah dimakan nih, Mas. Sambil ditarik pelan-pelan. Belum, Mas, nyangkut di akar. Saya ganti cacing dulu, Mas. Sampai ngejut-ngejut lumpurnya. Harus sabar ini, Mas. Nah, ini di atas belutnya. Nah, mulai dimakan. Biar dibawa masuk. Nah, kena ini, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa kamu, Lut? Tarik pelan-pelan. Kok lumayan sekali tarikannya, Mas. Lululul, berot-berot. Berot sekali, Mas. Waduh, berot ini belutnya. Seberapa kamu ya? Gak bisa dipaksa, tarik pelan-pelan. Wih, ini, Mas. Lumayan lah, Mas, dapatnya, Mas. Aduh, segini tapi, Mas. Alhamdulillah, Mas, ya. Yang penting setrek, Mas. Gaduh bawa, Mas. Alhamdulillah, setrek. Oke, Mas. Alhamdulillah, di spot yang disaranin sama Pak Tani yang panen padi, bisa narik belut yang lumayan lah, Mas. Alhamdulillah, siang ini saya masih bisa setrek. Mungkin video ini cukup sampai di sini dulu, Mas, ya. Oke, Mas. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video saya. Terima kasih buat teman-teman yang selalu dukung saya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.